Hai YouTube, selamat datang di Miss Las Cooking. Di video kali ini saya akan share resep brownies kukus Magicom. Cara bikinnya gampang banget dan rasanya enak banget. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan 70 gram margarin dan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian panaskan dengan api kecil hingga margarin meleleh, lalu matikan api dan kocok hingga gula larut. Setelah margarin agak dingin, lalu tambahkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sachet susu kental manis dan 2 bungkus minuman instan bubuk rasa coklat. Tiga sendok makan minyak sayur, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh baking soda. Kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Tambahkan juga dengan 50 ml air. Kalau adonannya sudah jadi seperti ini, kemudian kukus selama kurang lebih 30 menit.
Setelah 30 menit angkat dan biarkan hingga dingin. Jangan lupa dites kematangannya dengan cara ditusuk. Kalau sudah tidak lengket, berarti sudah matang. Ini dia brownies kukus Magicom siap untuk dihidangkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.